Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kontennya nggak villa dulu. Ini kontennya curug. Back to curug, ya kan udah lama banget gak nyuruk di Bogor. Alhamdulillah hari ini ada waktunya juga. Dan udah lama juga nggak trekking, jadi agak sedikit gelap-gelap. Ya, hari ini kita mau ke Curug Ciparai. Kalau kalian yang udah pernah kesini pasti tahu Curug Ciparai kayak gimana. Tapi gue udah lama banget nggak kesini, sekitar 2 atau 3 tahun nggak kesini kayaknya, dan nggak tahu ada perubahan apa enggak. Tapi sejauh ini trekkingnya masih sama. Sekarang gue sama Wahyu juga di sini, itu sama yang lain juga nanti gue kenalin ya. Nah, trekkingnya sejauh ini batuan kayak gini dan aman, udah ada dan cukup aman juga. Terus kalau kalian punya sendal trekking, pakai sendal trekking atau sepatu trekking ya. Tuh, kalau gue pakai sepatu Cats karena sepatu trekkingnya jebol. Nah, akhirnya kita sampai di gerbang ini. Tuh. Ini gak ada penjaganya guys, bukan berarti gratis ya, tadi itu kita udah bayar. Bayar tiket masuk. Sebesar berapa bu tadi teh? 15.000 nah. Sama parkir 5.000, total 20.000, tapi kita dapat free snack. Free snack gitu, jadi kayaknya sambil jualin gitu ibu-ibunya. Jadi dilihat lagi, 15.000, satu orang, parkir 5.000. Nih guys, di sini juga punya attention kayak hati-hati tuh curam, terus jangan coret-coret, jaga kebersihan dan jaga kelestarian alam. Itu wajib banget nih kalau kalian ke alam ya kan, ya sampahnya dibawa lagi. Mari kita lanjut. Ya, kalian bisa lihat jalan ini cukup licin dan terjal. Tapi alhamdulillah kita bisa pegangan ke sini, jadi tetap hati-hati. Nah, gue di sini sama Roman Costa. Roman Costa. Hai, welcome back. Akhirnya gue sekian lama nggak pernah nyuruh dan gue akhirnya ke gue. Makasih lo Bari udah diajakin nyuruh. Anjay. Soalnya nggak pernah ada yang ngajakin nyuruh. Iya. Bu Haji mau kemana? Om Ari sama temen juga tuh. Siapa coba? Siapa? Johan, baik. Itu minta apaan, ya, Man? Iya, minta. Itu apaan? Ini popohan, jadi kan kita bawa nasi. Terus gak sempat bawa ini. Lalapan ya? Itu lalap. Ini lalapan yang kemarin kita makan di itu ya. Ayam apa? Koplok. Koplok. FYI ya guys, kalau kalian kesini tuh hati-hati banget, karena licin. Pokoknya hati-hati banget. Dan kayaknya sih sepi ya guys. Tadi tuh di parkiran tuh cuma ada satu motor gitu. Dan tadi diinfoin sama ibunya kalau warung di curugnya itu buka guys. Jadi nanti kita bakal jajan-jajan di situ. Mau masak-masak juga sama yang lain. Masak ini, masak ayam geprek. Ayam geprek mau beli deh. Bikin deh tadi si Caca. Jadi nanti kita bakal makan-makan intinya lah di curugnya. Sambil berenang-berenang juga di sana. So, buat kalian jangan lupa support terus channel Kabari untuk selalu menginformasikan tentang tempat wisata atau tempat staycation atau entah itu kuliner. Kalian sukanya yang mana? Kalian komen di kolom komentar, oke? Okay? Sepanjang jalan tuh kayak banyak banget aliran-aliran air kayak gini. Seger banget lihatnya. Oke okay guys, kalau udah lihat jembatan kayak gini, udah mau sampai nih tandanya nih. Oke, okay. I can't wait. Dan ternyata bener dong, sepi banget. Tuh, warung ada yang buka di sana, satu. Dan ini kita mau ke dekat curugnya guys.
Tuh, kalian udah bisa lihat sendiri itu curugnya. Guys, kita udah nyampe dan temen kita mau berenang, langsung nyebur. Sekarang udah ganti baju, tapi sebelum berenang kita makan dulu, makan lagi bersama Yuyu, Caca, Maman dan Johan. Johan. Dapat dari tiketnya. Dapat banget di ibunya, marketingnya dia. Padahal tiketnya 10.000. Dia tuh jual ini, goceng. Marketingnya bisa banget anjir. Oke guys, boleh nyebur. Seger banget airnya dan dingin banget. Mantap. Lagi ini sumpitnya nggak ada sumpit guys, kita pakai kayu. Wow, Bu Aja sangat kreatif. Sangat kreatif ya Bun. Kita udah beres masak nih. Ya beginilah ya, kalau kita akan makan di curug, makanannya kita. Ini aku bawa ayam. Apa ini? Bikinan Caca apa beli? Bikin dong. Oh bikin. Oh. Percaya kalau dia mau bikin, mau jualan ayam geprek guys. Doain aja ya. Oh dia ini ya, kalau dia sepijok. Sepijok jadi yang lagi ya. Mantap. Caca thank you. Udah dibawain ayam geprek. Mantap, pokoknya terbaik. Ya aku jualan guys. Oke, ini testimoni dulu ya. Oke, baik. Promosi ya, Bun. Guys, aku baru beres nyurug. Udah berenang, udah ganti baju juga. Dan sekarang waktunya kita balik ke rumah masing-masing. Oke. Okay? So, thank you buat kalian udah nonton videonya dari awal. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga support terus channel Kabari. Lumayan ngap. Di support, di subscribe, di like dan juga di komen. Oke? Okay? Thank you guys. See you next video. Bye.